sendiri, kita tidak akan kesulitan mendapatkan sebuah karya yang indah dan bermanfaat untuk orang lain. Seperti liputan kami yang satu ini, seorang pengrajin dari Yogyakarta yang sudah lama melanglang buana di dunia kerajinan, dengan kompetensi yang dimilikinya, dapat mendirikan rumah kerajinan sendiri tanpa harus bekerja kepada orang lain. Halo pemirsa Panorama, kali ini Panorama Yogyakarta akan mengajak pemirsa ke rumah seorang pengrajin tungku aromaterapi di Yogyakarta. Nah, kerajinan ini berfungsi untuk pengharum ruangan dan sebagai relaksasi. Mau tahu bagaimana cara membuatnya dan hasilnya? Yuk, ikuti liputan berikut ini. Jogja Stone Art Aromaterapi adalah nama brand dari produsen sebuah souvenir fungsional berupa tungku aromaterapi yang berlokasi di Dusun Jeblok RT1, Tirto Nirmolo, Kasihan, Bantul. Ini dibuat oleh Sumardiono, pemirsa. Sejak kecil hingga sekarang, Sumardiono tidak jauh-jauh dengan yang namanya kerajinan. Pengalamannya berkecimpung di dunia kerajinan tidak dapat diragukan lagi, pemirsa. Iya, dengan Jogja sebagai kota pariwisata, tentunya banyak sekali wisatawan-wisatawan yang datang ke Jogja. Dan para wisatawan yang ke Jogja itu kan tentunya membutuhkan souvenir atau cinderamata lah untuk sanak keluarga mereka. Ya, saya sebagai pengrajin jelas diuntungkan dengan banyaknya wisatawan yang datang ke Jogja. Karena semakin banyak wisatawan tentunya akan semakin banyak permintaan untuk produk-produk. Bisa menambah penghasilan. Sumardiono telah memproduksi beraneka macam bentuk tungku aromaterapi. Ada yang berbentuk piramid, kendang, dandang, kotak, dan bulat. Tungku aromaterapi karya Sumardiono dihargai Rp10.000 sampai Rp40.000. Bagaimana pemirsa, berminatkan memilikinya? Selain itu, Sumardiono terus bereksperimen merancang tungku aromaterapi agar memiliki nilai jual yang tinggi. Halo pemirsa, sekarang saya sedang bersama dengan Pak Mardiono. Nah, halo Pak, selamat sore. Selamat sore. Ini sedang membuat apa ya Pak? Ini baru proses membuat tungku aromaterapi. Jadi ini proses yang pertama apa nih Pak? Pengeliman. Pengeliman, terus disusun dulu. Ya. Jadi tumpukan-tumpukan. Jadi bentuknya kotak ya, ini Pak, yang ya? Yang model kotak. Oh iya, ini yang modelnya lebih mudah. Lebih mudah. Biasanya ukurannya setinggi apa, Pak? Ya, sekitar 5 cm. 5 cm ya. Iya. Kalau terlalu kecil nanti panas. Oh, jadi kalau iya, terlalu kecil nanti nggak baik ya Pak ya? Iya, terlalu panas. Terlalu panas. Iya. Ya, jadi terlalu gitu ya, dekat ya, dengan api kan. Apa mbaknya mau nyoba, tinggal numpukin ini aja. Boleh, boleh Pak, boleh. Ini di sebelah sini Pak ya? Saya coba ya, ini di sebelah sini ya Pak ya? Iya. Oke. Ini sebelumnya sudah dikasih lem ya Pak? Oh iya, sudah dilem satu-satu. Lem yang digunakan biasanya lem apa? Lem, iya, lem khusus untuk kaca. Oh gitu. Oke. Sudah? Sudah. Sudah. Ya. Ini langsung ditekan. Oh, ditekan. Biar lemnya bisa kuat merekatnya. Oh iya. Tapi nggak sampai patah ya Pak ya? Oh, enggak. Nggak sampai pecah ya? Dirapikan. Setelah proses pengeliman, ini dipindahin ke sini, nunggu kering. Oh, sampai kering ya Pak? Iya, sampai kering dulu. Setelah kering, baru pengesetan. Pengesetan. Bisa minta tolong batunya. Oh, bisa Pak. Ini berarti disingkirkan dulu ya Pak ya? Oh iya. Oke.
Ini sama yang kuning ini. Iya, ini buat bagian ini, atasnya. Iya, ini yang bawah. Oke. Ini batu yang atas. Nah, ini biar saya ngasih nih, Pak. Oh, iya, silakan. Ini yang paling atas ya. Iya, sudah. Udah jadi. Sudah. Wah, bagaimana pemirsa? Keren kan? Gampang banget ya, Pak. Ternyata ini juga bisa digunakan dalam ruangan ya. Iya, untuk pengharum ruangan. Pengharum ruangan dan juga buat untuk relaksasi. Jadi karena ukurannya kecil, jadi gampang ya buat ditaruh di mana aja dalam rumah. Jogja Stone Art Aromaterapi telah berjalan hampir 4 tahun, pemirsa. Selama 4 tahun, Sumardiono membuat aromaterapi dari tangannya sendiri langsung loh, pemirsa. Sumardiono mengaku kesulitan mendapatkan partner kerja yang cocok. Alhasil, ketika mendapatkan orderan banyak, dia merasa kewalahan, pemirsa. Ya, bedanya hasil rumahan itu manual, jadi tidak bisa produk secara besar. Beda dengan pabrikan yang bisa memproduksi dengan jumlah yang banyak. Kerajinan rumahan itu kan punya kebanggaan sendiri. Jadi dengan orang membuat suatu karya atau suatu bentuk kerajinan, dia merasa puas. Beda dengan pabrikan, itu kan tidak ada nilai kepuasan bagi seorang pengrajin. Bagaimana pemirsa? Tungku aromaterapi karya dari Sumardiono. Sangat menarik bukan? Dengan bentuknya yang unik, dapat menambah rumah pemirsa menjadi lebih cantik.